Kau pasti tidak tahu kalau ini sepatu Spanyol. Eh, sepatu Spanyol tuh. Kenapa kau buang di situ? Bukan aku yang buang. Siapa? Mahal tuh, Ang. Cari masalah. Dingin ini. Banget. Itu kan harga 50 juta, kau bisa gantiin. Bisa, tapi gak mau. Duh, salah ngomong lagi. Kan jadi tulti balik. Kalian tidak tahu, ini itu barang yang sangat sulit didapatkan. Eh, udah sih, ambil lagi. Itu cuma barang rosokan. Waduh, itu pasti mahal ya, Ica. Tentu saja, ini kan barang Spanyol. Separuh nyolong. Pantes di tempat sampah. Salah, Ica. Salah ngomong kamu ya. Di ulti, sopangeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Woofersku. Welcome to my YouTube channel. Nadia, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu ya, amin. Oke guys, di video kali ini aku bakalan reaction video dari channelnya Animasi Dasi Gantung. Nah, setelah selama aku gak reaction Animasi Dasi Gantung lagi, ternyata masih ada yang request guys. Jadi mari kita reaction video yang judulnya itu Story Tour. Emang sih rame banget, tapi ya maaf ya guys, lupa kan aku jarang reaction Dasi Gantung. Demi menembus kesalahan aku, mari kita langsung ke videonya. Let's go. Studi tour 1. Katanya ada studi tour. Masih nanya guys, katanya ada studi tour. Let's go tuh. Jangan lupa subscribe guys. Let's go tuh. Pak mau tanya. Oh, tumben. Biasanya antara ada dan tiada kamu di sini. Yaudah, mau tanya yang mana yang belum ngerti? Ada juga kata kelas lainnya ada study tour, Pak. Terus sudah dibagiin surat izin juga. Kita kok belum dikasih kabar, Pak? Kirain mau nanya pelajaran tadi. Rupanya pertanyaan anfaedah. Ya, benar. Nanti ada study tour. Jadi kita kemana nih, Pak? Wes, gak sabar sudah kita nih. Gak tahu. Ya, gilaan kayak gini. Tapi kelas lainnya ada yang mau ke kebun binatang tuh. Berarti kita juga, Pak? Ya, enggak lah. Di sini kan udah kebun binatang. Ngapain lagi kalian ke sana? Dah biasa. Ya beda lah, Pak. Dari sisi desain tampilan kita udah berbeda. Di sana ada yang kakinya 4, 5, 6, 1000. Lah, kalau kelas ini nggak ada. Alah, beda kaki doang. Beda kaki. Kan tetap sama. Beda juga, Pak. Di sana ada yang bisa terbang. Di kelas ini nggak ada yang bisa. Terus yang kemarin mendarat di kantin habis lompat dari lantai 4 tuh siapa? Siapa? Wah, itu anu. Itu anu. Siapa? Wah, siapa tuh ya? Nggak kenal juga kita. Sampai masuk koran kemarin, sebuah sekolah diduga melakukan pengembangan penelitian ilegal anak-anak mutan. Gak apa-apa lah, Pak. Sekali-sekali viral, lumayan promosi. Promosinya gak jelas. Kelas kita gak dikasih study tour, gak ada perkiraan gak kelas kami kira-kira kemana gitu, Pak? Gak tahu, malas mikir saya. Ya, coba diskusi sama sekolah lah, Pak. Biar lupa, kita bisa ikut. Kayaknya ini udah, kelasnya bandel banget, jadinya lo tuh gak diajak. Gak bisa gini, Pak. Kami menuntut keadilan. Kalau berdasarkan ramalan saya sih, kalian gak diikutkan. Kenapa, Pak? Bikin malu, menyusahkan. Lagian yang diajak cuma golongan manusia penuh kesehatan jiwa. Ya Allah, masa kelas kalian gak diajak study tour? Kenapa kita selalu dianak tirikan? Apa pindah kelas aja ya? Tapi siapa yang mau menampung diriku yang sangat istimewa ini? Oh jangan, mending kita cari di internet dulu cara ikut study tour tanpa izin. Tapi kalau gak dapat izin, ntar bis kita kebolak. Aduh, ya, amin. Permisi, makhluk astral. Apakah kau melihat sepatu bajaku? Aduh, kenapa kau muncul di saat yang gak tepat sih? Sepatu baja apa lagi, Tuan Putri? Bukan sepatu kaca kah sudah? Sepatu kaca sudah tidak zaman lagi. Setiap aku melangkah selalu saja pecah. Makanya aku upgrade ke sepatu baja. Makanya beli yang ori, jangan kue. Kurang ajar aku pada ulti. Kembali ke topik pertama. Jadi, apakah kau melihat sepatuku? Dari tadi gak ada lihat sepatu sih. Hah, padahal masih cicilan 100 bulan. Tapi sekarang malah hilang. Aku sedikit tidak percaya karena aku yakin nyeduhkannya di sini. Kau benar-benar tidak melihatnya atau matamu saja yang katarak? Gara-gara sepatunya nih, dari tadi udah dibilang gak lihat, Bah. Ya sudahlah, kalau begitu aku pergi saja. Tidak ada gunanya bertanya padamu. Lebih baik aku bertanya pada chat AI. Tunggu dulu. Kok kelas pika pada dapat study tour enggak? Tentu saja ada. Biar ku tebak. Kalian kelas sultan pasti tidak diajak ya? Iya, so tahu kau. Salah bilang, pasti diajak lah. Yah, kasihan ditinggal. Tapi nanti saat study tour pasti sangat seru. Jalan-jalan, keliling-keliling bertemu pangeran sambil memetik kolang-kaling. Kayaknya yang kasihan kau deh. Udah stres, halu lagi. GWS ya. Oh, itu dia pangeranku. Sampai jumpa. Mana sih pangerannya? Walah, si kampret. Siapa? Assalamualaikum. Look at the stars. Look how they shine for you.
Wahai pangeran, apakah kau melihat sepatuku? Ya Allah. Kita lihat. Dingin sekali, harusnya aku membawa bensin lalu membakarnya. Sekali lagi pangeran, apakah kau betul-betul tidak melihatnya? Bentuknya seperti ikan buntal, luar perak kemasan, bahan baja, masih cicilan, meja tiket tonego. Oh, itu sepatumu. Itu, di tempat sampah. Hah? Anjirudin! Anjirudin! Tidak disangka, ternyata pangeran zaman sekarang banyak yang red flag. Pala kau red flag? Ya iyalah, kalau Frisian flag jadi susu lah tuh. Bagian sepatu juga aneh-aneh. Oh, bukannya sepatu memang seperti itu ya? Atau cuma aku, ya, cewek cuma yang mati sepatu seperti ini? Itu kan sepatumu? Kukira banyak dibalut emas, rupanya cuma besi karatan. Jaga mulutmu, kau pasti tidak tahu kalau ini sepatu Spanyol. Sepatu Spanyol tuh, kenapa kau buang di situ? Bukan aku yang buang. Siapa? Mahal tuh, aku cari masalah. Dingin banget. Itu kan harga 50 juta, aku bisa gantiin. Bisa, tapi gak mau. Duh, salah ngomong lagi, kan jadi tulti balik. Kalian tidak tahu, ini itu barang yang sangat sulit didapatkan. Udah sih, ambil lagi. Itu cuma barang rosokan. Waduh, itu pasti mahal ya, Ica? Tentu saja, ini kan barang Spanyol. Separuh nyolong. Pantes di tempat sampah. Salah, Ica. Salah ngomong kamu ya. Diulti sama pangeran. Yalah, pangerannya dingin amat. Dua, kamu ikut. Wow. Wah, itu pasti mahal ya, Ica? Tentu saja, ini kan barang Spanyol. Separuhnya pantas di tempat sampah. Gelap. Gelap, guys. Allah. Astaga mulutnya. Sangat tidak terdugong. Saranku sih tabrakan diri ke truk aja, pasti nanti pindah alam. Lalu aku akan bertemu dengan seorang pangeran? Enggak, ketemu malaikat maut. Dasar, lebih baik aku pergi. Kayaknya 50. Kertas apa nih? Pasti study tour. Gak ada. Kelasku kok gak ada? Kelasku mana? Kelasmu gak bisa ikut. Kenapa? Apaan bisa gitu? Siapa yang larang? Aku yang larang. Kenapa? Ini, contoh pemimpin yang menyengsarakan rakyat. Gak bisa, pokoknya kelasku harus ikut. Sudah dibilang gak bisa. Kok kayak kau aja yang punya sekolah nih? Sudah, gak usah banyak protes. Ikuti aja aturannya. Asli, capek banget kok sama kok orang gitu sih? Kasian. Mon, yang urus tadi tuh OSIS ya? Gak ada tuh, gak tahu aku. Kau kan OSIS, harusnya tahu dong, Mon. Iya, tapi gak ada yang bahas tentang itu. Jadi kayaknya guru semua yang urus. Gak ada yang bahas atau kau yang gak diajak? Kok gitu? Nah kan, sudah kuduga kau gak tahu. Kau dapat gosip dari mana nih? Bukan gosip, tadi Ratara bawa kertas lebaran tadi tuh buat tiap kelas. Kalau kertasnya sama dia, berarti kan OSIS yang urus. Iya juga ya, tapi kok aku bisa sampai nggak tahu sih? Berarti bisa jadi kita yang sengaja nggak diikutkan. Kok kayak seolah-olah ada buat kesalahan besar aja ya kita? Iya, tapi kalau misal ada ketentuan siapa-siapa yang boleh ikut, misal melanggar apa gitu, pasti dikasih tahu lah kan? Iya, ini udah mau dekat hari H, baru tiba-tiba udah bagi selebaran aja. Kan kelihatan banget sengajanya. Apa mendadak gini supaya kita nggak sempat protes ya? Pastilah tuh, ada salah apa coba kita sama sekolah? Perasaan nggak ada bahkan. Paling parah waktu itu cuma robohin pagar sekolah belakang. Iya, salah banget itu guys. Iya, nantilah kita coba ngomong sama dorang. Pak, dulu ada study tour nggak? Kenapa? Kok tiba-tiba mau minta duit ya? Bukan gitu, tapi iya juga sih. Tapi bukan itu yang terpenting. Dulu ya? Zaman dulu kapan ini? Kalau zaman Fir'aun belum ada. Nggak ya, gitu, maksudnya pas Bapak masih sekolah Fir'aun, dulu. Nah. Apa itu study tour? Kok makin keren-keren aja nama sekarang? Itu nah, yang jalan-jalan ke alam atau tempat bersejarah, terus sambil belajar juga. Ya, oh ya ampun, so elit betul namanya. Padahal cuma ekspedisi menyatu dengan alam, toh. Loh iya juga ya. Istilah sekarang itu memperibet aja. Iya, kalau ada yang mudah kenapa pilih yang gampang? Itu kapan study tourmu? Kayaknya minggu ini atau minggu depan gitu. Tapi pak, kelasku masa gak bisa ikut? Kenapa bisa gitu? Gak tahu gara-gara apa. Mungkin kelasmu kan sudah terlalu menyatu dengan alam, jadi gak usah ikut lagi. Semuanya juga pas hutan. Atau gurumu, pak. Oh iya, nantilah aku coba ngomong. Tapi yang ngatur semua tuh sebenarnya OSIS, pak. Kalau gitu ngomong ke temanmu yang OSIS, atau kalian langsung ngomong sama ketuanya sekalian. Nah, itu dia, pak. Ketua OSISnya kan si Ratara. Sudah tadi aku ngomong sama dia, tetap gak bisa. Terus temanku sekelas kan si Monica OSIS juga. Anehnya dia gak dapat info. Jadi kayak kelas kami tuh beneran gak diajak gitu, nah.
Semua info study tour disembunyikan semua. Siapa tuh? Nah, siapa tuh? Coba bukakan pintu dulu. Oke, Pak. Cepat, itu nanti pintu kita rusak diketok terus. Iya, sebentar, Bapak. Yang pun tebal pintu juga. Kita nih, setebal iman kita. Itu dia masalahnya, tambah tipis itu pintu. Cepat buka, siapa tahu maling. Maling apa ya, yang maling masuk maling ke ketok pintu? Maling nggak ada yang ngetok pintu. Iya, sebentar. Dari si Rata. Orang, kenapa harus dia yang datang? Aku belum sempat ngomong pada... Siapa itu tadi? Angin, Pak. Mana ada angin sekeras itu? Orang itu. Coba Bapak lihat siapa sih? Tunggu dulu, Pak. Sekalian mumpung orangnya di sini, bilang kelas hutan harus ikut study tour gitu, semuanya. Iya, gampang aja itu. Kamu toh, duduk dulu. Ada apa nih? Duh, semoga Bapakku berhasil ngomong supaya kelasku bisa ikut. Tapi ngomongin apa ya, mereka? Mau kepo tapi gak ngerti juga. Pusing! Pusing! Ya Allah, kekeh banget, gak boleh ikut, guys. Kenapa gak boleh ikut? Kamu toh, duduk dulu. Ada apa nih? Duh, semoga papaku berhasil ngomong supaya kelasku bisa ikut. Tapi ngomongin apa ya, mereka? Mau kepo tapi gak ngerti juga. Pusing! Yaudah, pokoknya aku dengerin dulu apa yang lagi mereka bahas. Kalau gak ngerti, ada Google Translate. Emang tapi kok sepi ya? Bahasa Indonesia. Nikmati Google Translate tanpa jeda iklan hanya di Google Translate Premium. Aduh, astaga, pakai ada iklan lagi. Oke, aku harus mendengarkan dengan seksama. Tuh kan, kalau ngobrol pasti ribut, taktuk. Apa karena udah kenal lama jadi buat bahasa sendiri? Nggak mungkin Sandi Morse kan? Coba kasih dulu lah. Maaf, bahasa tidak terdeteksi. Layanan ini tidak melayani bahasa purba. Mantap, transfer pun nggak bisa deteksi. Rena, ada tamukah di depan? Ya, kenapa, Ma? Itu bawakan minum ya, Mama lagi sibuk. Tapi jangan botol yang di depan kulkas ya, itu deterjen milkshake. Bukan pestisida kan, Ma? Mama suka ketukar tuh deterjen sama pestisida. Enggak, betulan deterjen itu. Kenapa terlalu banyak barang berbahaya di rumah ini? Nih, minumnya. Nggak ada racunnya kan ini? Yang sebelah kanan ada. Oh, nggak apa-apa. Kuat. Dah biasa keracunan kan? Aku nggak sekebal anakmu loh, Om. Nggak ada racunnya, batu dua-dua. Minumlah. Nggak balik masuk? Nggak. Aku mau dengerin lagi bahas apa ini. Bahasa apa lagi? Buset, tetap nggak ngerti aku. Ada sensor otomatisnya, woy. Ada apa nih? Oh, jadi gitu ternyata. Hah? Apa? Jadi ini lagi ngomongin aku apa gitu sih? Gitu aja ternyata. Loh, gak nimak kalau tadi panjang lebar gitu. Percuma dong duduk di situ dari tadi. Ganteng-ganteng sabar. Dingin jangan banget. Jangan kayak jurus dan pedangmu di sini. Jadi bapak-bapak sekalian, apa yang sedang kalian bicarakan? Karena jujur bahasa kalian lebih susah dimengerti dibandingkan bahasa Optimus Prime. Bahasa robot aja aku masih bisa ngerti, ini enggak. Jadi kita bahas tadi tuh yang kamu bilang tadi. Terus hasil akhirnya? Ternyata memang gak bisa. Kenapa? Oke, kalau dibilang lo pintar, lo punya kuasa. Tapi buat gue gak gitu, Nyet. Kerasukan Jin Jaxel nih. Nyet siapa lagi? Memang template-nya gitu. Oh. Ibaratnya gue gak punya otak. Lawan orang yang punya otak. Bisa jadi gue menang. Soal masak air. Cakep. Bentar, Pak. Gue lagi nantun ini. Gak usah ketawa, lagi serius ini. Jadi kelasku bisa ikut kan? Kalau itu gak bisa. Lihat, mana bisa begitu kan? Ini menyangkut kebahagiaan masa muda kami sekelas. Kapan lagi bisa jalan-jalan gini sama teman-teman? Iya, betul. Iya, sebentar, papa pusing. Gini aja, kita janji gak bakal mengeluarkan bakat spesial kami. Atau apa perlu kami buat surat perjanjian spesial? Sebenarnya bukan kelasmu, tapi lebih ke kaunya sih. Oh, jadi sebenarnya cuma aku yang gak boleh ikut. Tapi kenapa malah satu kelasku yang jadi korban? Nanti sedih kalau sendirian gak diajak. Makanya sekalian satu kelas aja. Iya, nanti tengah malam nangis. Sejak kapan aku nangis tengah malam, Pak? Itu kan Mbak Kunti samping jendela. Oh, nggak bisa bedain, Papa. Mirip sih. Ya udah, kalau gitu teman kelasku harus ikut semua. Aku urusan belakangan aja. Iya, gampang aja itu. Udah, masuk sana.
Kenapa gak bisa ikut? Jadi gimana, Pak? Study tour itu berhari-hari, kan? Iya, kayaknya sekitar 4 harian gitu. Gak apa-apa, Kak, itu. Takut nanti kamu hilang lagi. Gak apa-apa, Bapak. Itu kan udah lama juga. Paling udah gak lagi. Ini kan di luar rumah. Papa sama mamamu gak mungkin bisa ikut juga. Kalau ada apa-apa, nanti susah. Enggak, Pak. Aman aja itu. Nanti kan banyak temanku juga. Papa juga agak setengah hati ngizinin kamu ikut ini. Gak usah ikut aja ya. Pasti udah kena provokasi tadi nih. Sebenarnya yang lebih ngerti kan dia. Papa gak bisa lihat hal kayak gitu, beda sama kalian. Makanya lebih aman ikut sarannya aja. Udah, gak apa-apa, Pak. Pokoknya bisa lihat apa sih? Kok nanti aku ketinggalan banget sih. Kalau gak ikut kasihan juga, tapi kalau ikut takut kenapa-napa. Oke. Jangan lupa buat subscribe dan support terus ya, guys.